A ba 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 a ba ba a ba a a a ba a a. Halo, 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 teman-teman. Selamat sore. Jadi hari ini kita bakal ngomongin Maha Panca Jepang dan Maha Panca Indonesia. Akan segera, nggak segera juga sih, sudah buka audisi. Mantap kan? Oke, sebelum kita lanjut, mari kita ke studio utama. Tolong dibaca chatnya Bapak Daki, admin terbaik kita. Nggak juga terbaik ya, terbaik, senang dipanggil terbaik. Ya, nggak, semuanya terbaik ya. Mungkin kita bakal ngomongin Maha Panca Jepang dulu ya. Soalnya ada update terbaru. Jadi kalau kalian cek di Maha Panca Jepang di Twitternya, itu mereka sudah meng-announce nama-nama VTuber mereka. Di situ yang udah bisa kebaca tuh Tonari Moka, Naraku, Maraku Kanade, Gaoh Omi, Kourin, sama lagi satu nggak ada romajinya loh. Altail. Altail namanya. Kok bisa Altail namanya? Ya, jadi bahasanya kalau Maha Panca Jepang itu, kalau kalian yang ngikutin, pada saat prosesi, seleksi, lalu ada audisi, segala macam, itu ya audisinya banyak banget ya, kayak talent-talent yang mungkin sangat-sangat berpotensi untuk bisa lolos. Dan beberapanya ternyata lolos. Mantap sekali. Sebenarnya saya tidak boleh ngomongin begini, tapi tidak apa-apa karena mereka sudah lolos. Gimana ya, kalau saya sebagai calon senpai gitu, itu kalian di Twitter tuh waktu saya retweet yang Maha Panca Indonesia Gen 3 tuh langsung wow, senpai. jujur saya agak senang gitu dipanggil senpai gitu ya, tapi belum bisa, karena sampai sekarang saya juga belum ada ngobrol sama teman-teman dari Maha Panca Jepang maupun juga Maha Panca Indonesia Gen 3 kan baru buka audisi. Ya, setidaknya skill bahasa Jepang saya nih. Hajimemashite wa boku wa Zen Gunawan desu. Maha Panca no VTuber generasi kedua itu bahasa Jepang. Nah, Sasuga professional streamer, yes. Apa itu? Apa? Kalian siap-siap sebelum stream? Apa? Kalian siap-siapin topik? Ah? Apa? Kalian siap-siapin lagu? Apa? Kalian siap-siapin kalian mau ngapain aja di stream? Apa? Doyukoto? Naze da? Nani? Nani? Ya, bahasanya Naon? Nanarika kemana? Oh iya, Nanarika itu ya. Nanarika, kalian diam-diam ya. Ini informasi di antara kita semua ya. Ini informasi di antara kita semua di sini. Nanarika bakal kembali, tapi mereka bakal kayak ya, you know lah, bakal ada kayak ya, ada apa-apa gitulah bahasanya. Ditungguin aja, mereka pasti bakal kembali untuk teman-teman yang kangen konten-konten Mobile Legends dan juga konten-konten lainnya. Silakan nanti ditunggu Nanarika, karena mereka bakal balik. Nanti kita bakal mabar Mobile Legends sama Lumi juga ya. Mantap. Nanarika tuh kan kayak onesan-onesan ya. Walaupun saya lebih besar dadanya, tapi ya mereka juga besar gitu loh. Ditungguin aja. Nah, ini saya tahu bahasa Jepangnya. Boku no mune ga oki dakara daijoubu desu yo. Stella brother. Hi honey. Wow, how are you today, honey? Hi honey, welcome home. Do you want me? Or do you want me? Or do you want me to massage you? Very nice. Zen Senpai, kenapa kualitas videonya jelek? Mungkin karena internetmu ampas.
Satria lagi, jadi lu gak mau jadi waifu. Kalau kamu mau ngelamar orang, kamu ngelamarnya tuh gak pakai es gula. GWS Satria, GWS. Jadi kalau ulang tahun sih, saya sih pengennya nraktir ya. Saya gak mungkin kan bisa nraktir 70 ribu kalian gitu loh bahasanya. Saya gak sekaya itu. Mungkin ya traktir staff, tumpengan, giveaway nitro. Kirim saldo 10 ribu tiap orang, waduh. 24 jam nguli, live streaming game Free Fire. Ada. Main MF? Ya, main MF berapa? Main FF berapa? FF berapa itu siapa yang minta tuh? Siapa tuh? Main FF tuh gaming 1986. NFF, FF berapa? FF berapa? Weh, FF berapa? Sayang Zen, ah, wangi, oh. Zen, ah, wangi, wah, ah, baunya Zen wangi, aku maunya aroma wanginya Zen, ah, Zen. Baru aja self-proclaim. Ya, jambul bucanya seperti biasa. Nobi digebukin sun. Halo. Halo. Nama saya Dorae. Iya, Nobi. Gak apa-apa. Ini baring-baring bambu. Waduh, sudah. Waduh, Dorae. Tolong, saya dipulih sama sudah. Aduh, Nobi. Kamu nge-gym dulu, kek. Biar bisa lawan balik, aduh. Waduh, Nobi. Itu mah derita kamu, Nobi. Saya mau bobo sini makan dorayaki, Nobi.